Syahrini diduga teman makan teman, Aisyarani bongkar kelakuan Reino Barak sebelum menikah. Namanya masih Reino Luna. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Artis Syahrini seringkali menjadi sorotan, bahkan tak jarang pemberitaan berbagai macam pun yang menyebutkan seolah tentang dirinya namun sebenarnya salah. Istri dari Reino Barak itu pun bahkan pernah dirumorkan bahwa dirinya merupakan simpanan pria tua. Tak hanya itu, bahkan hingga saat ini dirumorkan bahwa Syahrini telah disebut teman makan teman lantaran menikah dengan Reino Barak. Terkait kasus tersebut, adik Syahrini yakni Aisyarani pun mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi antara hubungan Syahrini dengan Reino Barak. Saya yang kasih karena beliau Reino gak punya, ucap Syahrini. Jadi 1 bulan setelah putus dengan artis itu, dia baru minta nomor, sahut Hotman. Betul, itu pun saya yang kasih, saya bilang kenapa gak langsung aja selamatin ke Syahrini. Oh, dia bilang, dia gak punya nomornya, ya saya kasih dong, wajar dong, itu kan normal, jawab Aisyarani. Jadi itu semuanya gak bener dong, jelas gak bener. Kita sebenarnya udah sering menceritakan kronologis ketemu. Reino putus tanggal 16 Agustus, coba Reino ceritakan, tutur Aisyarani. Betul, 16 Agustus saya menyudahi, jawab Reino Barak. Putus, sahut Syahrini. 26-nya kan ulang tahunnya dia, jadi saya batalin lah, gak mau pergi. Buat apa, gak ada gunanya gitu, dia bener-bener minta tolong. Ya, sebagai hadiah terakhir gitu, saya fulfill, saya pergi, ya udah dalam keadaan gak enak lagi tuh, jelas Reino Barak. Berawal dari konser Jambul Katulistiwa. Setelah itu Reino Barak menghadiri konser Syahrini 10 tahun berkarya. Hingga Aisyarani menceritakan Reino tetap mengontak pihak Syahrini, bahkan usai 1 bulan putus dengan selebriti inisial L. Sudah 1 bulan lebih dong ya, ucap Aisyarani. Reino WhatsApp saya ada buktinya, bukan omong kosong, tanggal 20, saya pengen ngeluarin ini dari dulu, namanya aja masih Reino Luna, karena memang saya tidak berhubungan dengan Reino sama sekali, tutur Aisyarani. Kendati demikian, Aisyarani pun tegas menjelaskan kalau sang kakak tidaklah seperti yang disebut kebanyakan orang yang dinilai teman makan teman. Bahkan Aisyarani pun menceritakan Reino Barak sempat menyusul Syahrini dan dirinya saat menikmati liburan di London. Aisyarani pun mengakui dirinya cukup stres lantaran di luar sana menyebutkan kalau sang kakak telah merebut Reino Barak dari orang lain. Ini poin yang penting, ini penting juga nih. Tanggal 10 Oktober itu saya dengan Luna satu acara. Dia Syahrini pengisi acara, nyanyi, dia WhatsApp saya. Dia bilang mau ngobrol sama saya dan Syahrini, dia langsung bicara kamu sama Reino ya. Oh enggak, komunikasi ya betul, bayangin kita mencoba mediasi, jelas Aisyarani. Udah mulai PDKT ya iyalah, jangan tanya, ini buaya darat ini, ucap Hotman Paris Raya menunjuk Reino Barak. Kendati demikian, Aisyarani pun belak-belakan membongkar kalau Syahrini sempat tak membalas pesan Reino Barak selama 4 hari lamanya. Dipeluk erat Reino Barak, Syahrini dikomen pria lain. Lihat posisi tangan kaki inces. Syahrini dan Reino Barak akhirnya kembali ke Indonesia. Syahrini dan Reino Barak pun tampak kian mesra. Hal ini lantaran sampai membuat sosok pria lain ikut berkomentar. Itu terlihat dalam postingan di Instagram Syahrini. Terlihat Syahrini baru-baru ini kembali makan malam bersama Reino Barak dan beberapa sahabatnya.
Foto-foto Syahrini saat makan malam di acara ulang tahun salah satu teman wanitanya diunggah melalui media sosial Instagram @princesssyahrini. Syahrini juga pamer dipeluk mesra oleh sang suami, pengusaha Reino Barak, kala mereka makan malam atau dinner di restoran Oscar Jakarta. Terlihat wanita yang akrab disapa Inces itu memposting beberapa fotonya saat dinner. Diawali dengan fotonya kala dipeluk oleh Reino Barak, lalu diikuti foto-fotonya seorang diri dan diakhiri foto bersama dia dengan para kerabat. Tampak Syahrini berdiri di depan Reino Barak dengan posisi kaki menyilang. Terlihat Reino Barak memeluk pinggang Syahrini, Syahrini pun memegang tangan sang suami yang sedang memeluk tubuhnya itu. Oscar Jakarta terang Syahrini melalui caption dikutip dari tribunjatim.com dari Banjarmasin Post. Tampak dalam kolom komentar postingan tersebut ada Teuku Zaki yang ikut menanggapi foto unggahan Syahrini. Melalui komentarnya itu, Teuku Zaki menyambut kepulangan Syahrini ke tanah air. Welcome home, finally ya, sampai di tanah air. Komentar Teuku Zaki. Syahrini kemudian membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Teuku Zaki, hatur nuhun, alhamdulillah, balas Inces. Tak hanya dia, ada juga beberapa kerabat yang mengomentari penampilan dari Syahrini. Seperti pemilik akun Instagram @okiasokawetril yang menyoroti paras Inces sekarang. Cantiknya jeng princess @princesssyahrini ujarnya. Sebelumnya Syahrini kedapatan menghabiskan waktu akhir pekannya bersama para keponakannya. Tak pelak Reino Barak pun ikut berenang dengan keponakan-keponakannya itu di rumah Syahrini. Momen tersebut diabadikan Syahrini melalui Instagram storiesnya. Syahrini merekam aktivitas dari Reino Barak yang lagi berenang. Terlihat pengusaha berdarah Jepang tersebut bolak-balik mengitari kolam renang yang berbentuk persegi panjang itu. Ditemani oleh dua keponakan perempuannya yang ikut ceburan bersamanya. Dan Syahrini yang memantau dari tepi kolam. Yeay, seru Syahrini. Sementara itu Reino Barak dan dua keponakannya terus berenang bahkan saling bertukar kacamata. Keseruan tersebut juga terpancar dari keceriaan Syahrini yang tertawa saat mendekatkan kameranya tepat pada wajah Reino Barak yang sedang menggunakan kacamata lucu, look uncle, tuturnya.